kurang bosku ya. Nah, responnya itu tambah bagus juga. Nah, pokoknya kita harus berani mencoba seperti itu bosku ya. Kalau kita coba cara seperti itu, responnya burung yang hitungannya yang sudah ada burung, tapi responnya apa habis ditukar seperti itu nggak bagus, mananya cara seperti itu nggak baik. Nah, seperti itu. Pokoknya seperti itu bosku ya, caranya itu kita harus coba-coba seperti itu, nanti biar tahu apa burung itu maunya seperti apa. Nah, seperti itu. Kalau cara seperti ini bisa kita teruskan, kalau nggak bisa jangan diteruskan. Nah, seperti itu. Itu baru kita apa, kita tahu perkembangan burung nanti bosku ya. Nah, ini lubangnya ini besar ini bosku ya. Biasanya kaget kalau tingginya ini kurang lebih. Dar. Nah, oke guys, kaset channel balik maning guys. Lubangnya masuk itu ada cahaya lampu itu. Nah, itu ada cahaya lampu lurus tangan saya ini. Nah, itu. Bawahnya itu lampu itu, ini sudah betul-betul gelap, nggak berapa kelihatan lur, nyamuk pun banyak lur, gigit saya lur. Nah itu, diam lubangnya di sana itu ada lampu itu kelihatan ya. Ada cahaya lampu itu, gitu. Ah, itu ada cahaya lampu itu. Nah, itu dia. Ini dia gak mau menguap gitu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur, gimana kabarnya, semoga sehat sukses selalu lur, tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Oke lur, di video kali ini kaget mau itu lur ya. Nah, mau memperbaiki Twitter panggil lur ya, suara panggil itu. Ini kaget sudah apa, apa itu di luar. Nah, ini di depan lubang LMB itu Twitternya itu saya pasang model lama lur ya. Nah, saya yang video-video naikkan itu sudah kaget terubah, ini model lama seperti ini, pasang Twitternya itu di luar lur ya. Nah, maksudnya itu di luar itu dinding, lepas itu pasangnya itu agak di luar, jadinya Twitternya itu kebanyakan cepat rusak, walaupun Twitter anti air. Nah, seperti itu tetap gak sama lur ya, dipasang di luar seperti ini. Nah, ini kan di luar ini. Nah, ini kan kalau ada hujan angin kuat dia cepat kena air. Nah, ini pattern lama ini, karena sudah nggak bunyi sini, nggak bunyi ini, ada tinggal satu saja yang bunyi. Nah, itu tinggal satu saja. Nah, ini gadget
mau tukar dan sekali gadget mau pindah, guys ya. Nah, ini kan awalnya di luar ini. Nanti gadget pindah di belakangnya situ. Di belakangnya dalam nanti gadget tunjukkan. Cara ini bisa juga, bukannya nggak bisa. Tapi Twitternya itu kebanyakan cepat rusak. Dipasang di sini sama di belakangnya situ. Nanti yang saya tunjukkan, nah itu beda, guys ya. Nah, karena gadget sudah buktikan ya, kalau yang di luar sini itu kebanyakan rusaknya itu cepat daripada yang di belakang. Karena di sini walaupun macam manapun air itu masuknya lebih cepat daripada yang belakang sana. Nah, seperti itu. Walaupun itu Twitter anti air lah, seperti itu, anti air, karena apa itu, air kalau tersimpan di dalam depannya koilnya itu terlalu lama, nah itu dia lama-lama pun apa itu meresap ke dalam juga nanti. Ini pun sudah itu guys ya, anti air ini sudah lubang semua itu bawahnya tuh itu. Ini gadget mau tukar. Ini sekarang kan di luar itu. Nah, gadget mau tukar di belakang. Ini gadget berbagi lubang apa cara pasang Twitter itu yang baik itu nanti seperti itu guys. Ini gadget contohkan itu kan kayunya pun sudah hancur semua itu. Ini apa ya namanya? Kalau kawasan sini kawasan pinggir laut jadinya anginnya kuat. Kalau di kotaknya situ kita taruh kayu, nah, cepat, nah itu cepat hancur. Dia kena air, dia cepat hancur. Ya ini hitungannya itu apa itu lubangnya itu kayu itu buat pasang ini saja, pasang apa ini Twitter. Nanti kalau memang sudah kayunya itu hancur ya gak usah ditukar guys ya, karena sudah ada batu itu. Nah, itu dulu awal buat pasang batunya itu kalau ada kayunya itu senang. Nah, seperti itu. Oke guys, ini gadget apa mau buka itu dulu Twitternya itu, nanti gadget mau pindah belakang. Ini gadget pasangnya sama 45 derajat sama, tapi gadget mau pindah di belakang. Nah, ini yang masih bisa kita pakai yang rusak nah, kita buang seperti itu. Oke guys, saya mau tukar itu dulu. Halo guys, itu sudah gadget berubah Twitternya. Tadinya di luar kan keluar, nah itu sekarang sudah di dalam guys ya. Nah, sudah di dalam apa lubang ini, lubang LMB. Hadapnya tetap 45 derajat dan apa 45 derajat ke atas guys ya. Cara masangnya gadget tukar belakang. Ini yang bekasnya lama itu cara lama. Nah, sekarang sudah seperti ini. Nah, sudah di dalam sekarang. Sama 45 derajat guys ya. Itu Twitternya enggak rata. Nah, sekarang seperti ini sudah. Tadi awalnya di luar sana guys ya. Nah, kalau di dalam sini, kalau di dalam sini itu fungsinya itu biar lebih tahan lama dan gak kena cepat kena air. Kalau soal tariknya itu kurang lebih sama guys ya. Kalau pengalaman gadget yang sudah saya tukar, awalnya kan dulu-dulu gadget taruh di luar semua juga, itu enggak itu guys ya. Walaupun Twitter di apa lubang atas bawah semua ditaruh, dulu gadget pun pernah taruh di pinggir tengah sini bawah pun kasih apa gadget taruh juga. Pas itu kadang ya seperti itu, kalau di luar itu cepat rusak. Lepas itu gadget coba cara yang seperti itu tadi, kiri kanan saja tapi gadget taruh di luar. Nah, dia respon oke, sama kurang lebih sama pasti ya, kurang lebih sama, tapi cepat rusak juga. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir gadget pakai cara ini. Nah, sekarang semua kalau gadget yang bekas Twitter lama-lama sudah rusak,
yang pasangnya di depan, yang pasangnya di depan lubang burung itu, maksudnya seperti tadi. Nah, gadget semua kalau sudah ditukar, gadget pindah ke belakang seperti ini. Responnya sama juga guys ya, responnya sama, tapi kalau bagi gadget, pengalaman gadget, efeknya itu kalau ditaruh belakang tahan lebih lama, kalau tarik burungnya itu ya memang kurang lebih sama, tapi perkembangannya itu semakin bagus juga. Nah, seperti itu. Enggak, maksudnya itu gadget tukar suara di seperti itu, di agak belakang seperti itu, bukan responnya itu semakin kurang bosku ya. Nah, responnya itu tambah bagus juga. Nah, pokoknya kita harus berani mencoba seperti itu bosku ya. Kalau kita coba cara seperti itu, responnya burung yang hitungannya yang sudah ada burung, yang sudah ada burung tapi responnya apa habis ditukar seperti itu nggak bagus, mananya cara seperti itu nggak baik. Nah, seperti itu, pokoknya seperti itu bosku ya, caranya itu kita harus coba-coba seperti itu, nanti biar tahu apa burung itu maunya seperti apa. Nah, seperti itu. Kalau cara seperti ini bisa kita teruskan, kalau nggak bisa jangan diteruskan. Nah, seperti itu. Itu baru kita apa? Kita tahu perkembangan burung nanti bosku ya. Nah, ini lubangnya ini besar ini bosku ya. Biasanya gadget kalau tingginya ini kurang lebih 1,5 meter, lebarnya ini kurang lebih 1 meter lebih. Nah, ini 1 meter lebih, 1,20 meter. Tapi gadget ini lubang lama ini. Yang kalau yang baru-baru itu sekarang pakai ukuran lubang LMB 1 meter kali 1,5 meter kebanyakan. Ini besar. Ini apa itu tingginya? Nah, tingginya pun kurang lebih 1,5 meter. Nah, lebarnya ini 1 meter lebih. Kita pakai ukuran kaki bosku ya. Pakai ukuran yang apa itu inci kaki itu yang fat itu. Nah, itu kalau ikut ukuran fat itu kita pakai tingginya itu dua kaki, dua fat, panjangnya 3. Nah, seperti itu. Dan bagi saudaraku ini sudah pasti ya, pokoknya cara seperti ini bisa dipakai bosku ya, bagi saudaraku kalau mau mencoba bisa dipraktekkan. Nah, cara seperti ini fungsinya seperti itu tadi, kita adjust ke belakang itu fungsinya seperti itu tadi. Nah, cara ini bisa dipraktekkan bagi saudaraku yang kalau mau apa cara apa ini menukar tweeter, tata letaknya itu tweeter panggil ini, cara ini bisa dipraktekkan karena gadget sudah praktekkan lama ini bosku ya. Nah, kalau janji di video kajet itu, kalau kajet keluarkan itu efeknya bagus, itu kajet ngomong bagus, kalau enggak ya enggak, seperti itu bosku ya. Pokoknya kajet yang ngomongkan di video itu real seperti itu. Kalau memang efeknya dari segi apa saja bosku ya, pokoknya dari segi apa saja kalau efeknya bagus, kajet ngomong bagus, kalau tidak ya tidak. Nanti bagi saudaraku yang pemula atau belum begitu paham biar bisa memahami bosku ya. Nah, seperti itu, cara ini seperti ini enggak bagus, yang ini bisa, yang ini tidak bisa dipakai, atau responnya kurang bagus. Nah, seperti itu. Gadget biasanya kalau bikin video itu real seperti itu. Kalau memang cara seperti itu kita pakai enggak oke, gadget ngomong enggak oke. Kalau oke, gadget ngomong oke. Nah, seperti itu. Oke bosku ya, pokoknya kurang lebih seperti itu. Nanti ada yang gadget kan sudah naikkan ini banyak kali bosku ya, naikkan bikin apa ini Twitter yang pattern ini kan gadget sudah banyak kali ya. Ada yang saudaraku yang komen atau yang komplain suaranya ditaruh Twitter, ditaruh belakang seperti itu, suaranya itu nanti nggak keluar, maksudnya itu murat-marit atau pecah di dalam ruangan putar sini.
Ya kalau dihadapkan ke belakang ya mesti suaranya ke sini bosku ya. Ya kita mau itu logika saja bosku ya, nggak usah apa kita terangkan banyak-banyak, ikut logika saja bosku ya. Nah, kalau ini Twitter kita hadapkan ke belakang yaitu otomatis morat-marit. Kalau ke belakangnya dari ini, dari dinding ini terus jauh, nah itu memang suaranya itu ada yang ketinggalan di ruangan sini, ruangan putar sini, dalam sini. Nah seperti itu. Tapi kalau seperti itu, karena ini kaca sudah buktikan, ya seperti ini kita, saya dari dalam kan seperti ini, suaranya pun nggak seberapa keras bosku ya, nggak kuat. Tapi kalau saya keluar, dia suaranya kuat, karena dia hadapnya pun tetap hadap keluar. Nah seperti itu. Oke bosku ya, ini contohnya kurang lebih seperti ini. Pokoknya cara seperti ini bisa dipakai. Pokoknya Gadget ngomong kalau bikin video, cara ini bisa dipakai. Gadget ngomong bisa, kalau enggak ya ngomong enggak, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu bosku ya. Cukup segitu saja. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalam.